Pertama sekali, kita hendaklah ada satu keping gambar P. Ramlee. Kita print pada selai kertas. Kemudian kita akan buatkan grid line pada gambar tersebut. Di sini saya gabungkan grid line dengan teknik plug and label line. Saya tak buat grid line secara penuh, tetapi saya pilih grid line pada komposisi muka portrait, di mana saya akan buat garisan yang pertama di tengah-tengah muka, iaitu selari dengan hidung, dan saya tarik dua garisan ke kiri serta dua garisan kanan, cukup untuk mendapatkan komposisi muka. Okay, sebelum video ini saya telah buat garisan yang sama, iaitu daripada atas bahagian anak rambut tu hingga cukup ke bawah bahagian dagu. Okay, kemudian kita bina garisan-garisan yang sama pada kertas lukisan. Saya bermula dengan garisan tengah yang selari dengan hidung P. Ramlee. Kemudian saya buat garisan melintang serta garisan menegak, grid line yang diperlukan sahaja pada kertas lukisan. Okay, setelah dapat garisan diperlukan, saya suka bermula dengan bahagian mata. Okay, saya semak pada gambar dan saya bermula pada mata kanan, seterusnya mata kiri. Kenapa? Jika bahagian mata berjaya, maka biasanya kita teruskan pada bahagian hidung dan mulut. Tapi jika bahagian mata kita tak berjaya tampilkan dengan baik, kita buat semula sehinggalah kita dapat mata yang kita hendak. Setelah saya berpuas hati dengan komposisi mata, sambil saya melukis, saya padamkan garisan-garisan grid line tersebut sebab saya tak mahu gambar terganggu dengan garisan-garisan grid line ketika kita buat shading. Setelah dapat outline untuk keseluruhan komposisi muka, saya bina outline untuk rambut berdasarkan gambar sebenar, tidak perlu pada grid line secara keseluruhan. Setelah kita padamkan grid line, kita mulakan melukis pada bahagian mata. Ini adalah teknik kita mewarna ataupun melukis bahagian mata, di mana saya gelapkan dulu bahagian anak mata, kemudian kita tarik garisan daripada tengah hingga ke tepi bahagian mata hitam. Okey, jangan sesekali warnakan hitam secara penuh kerana itu akan buatkan lukisan kita mati ataupun tidak realistik. Okey, biasanya selepas siap bahagian mata, tips yang selalu saya share kepada pelajar, cuba kita tunjukkan kepada rakan sebelah. Okey, daripada bahagian mata tu kita tanya siapa yang saya sedang lukis. Jika mereka dapat jawab dengan betul, maknanya lukisan kita berjaya. Okey, tanya pada rakan ke, pada guru ke, ataupun pada adik keluarga yang ada di rumah, suruh mereka guess ini adalah portret siapa. Okey, jika agakkan tu salah, kita cakap ini gambar siapa sebenarnya kita cuba lukis. Jadi biasanya kita akan dapat komen lah, ada yang cakap mata tak sama lah, apalah besar sebelah lah. Di situ kita dapat perbaiki kita punya lukisan.
Okay, tips untuk bahagian gigi, macam mana nak menjadikan bahagian gigi tu realistik? Kerana biasanya gigi pun mempengaruhi pada wajah portret. Okay, gigi ni kita tak perlu garisan-garisan yang penuh, hanya perlu tekankan bahagian atas dan bahagian bawah saja. Tengah tu garisannya nipis saja. Okay, dan juga jangan biarkan gigi anda putih begitu saja. Kena ada shading, tone gelap dan terang, baru dah nampak realistik. Peringkat ini adalah peringkat akhir untuk rough sketching. Kita boleh lihat daripada online pun dah tepat, komposisi muka pun dah tepat. Kita boleh tanya sekali lagi lah pada rakan-rakan yang sebelah kita, gambar kita ni jadi atau tak jadi. Kita tengok kritikan yang mereka berikan untuk kita tambah baik. Okey, setelah siap rough sketching, kita fokus pada detailing. Di sini mata anak pensel memainkan peranan yang penting kerana kita dapatkan garisan-garisan yang halus. Ini adalah teknik saya mewarnakan bahagian mulut dan gigi. Ada nampak tun gelap di bahagian belakang dalam mulut, di bahagian gigi, bahagian atas dan bawah kita gelapkan dan dapatkan tun supaya lebih realistik. Okey, ini adalah di peringkat-peringkat akhir untuk final sketching kita. Okay, kita tambahkan dengan gesan-gesan halus untuk menampakkan realistik sesebuah lukisan. Okay, saya zoom in pada gambar. Okay, kita tengokkan garisan-garisan yang kita bina. Rambut, garisan rambut kita nampak ada bahagian yang gelap, ada bahagian terang. Kita nampak alunan dia, jalinan dia. Okay, ini adalah keseluruhan gambar yang kita berjaya siapkan.